السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين نويت تعلم وتعليم النفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك رواه البخاري ومسلم. Dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadi putri yang paling dicintai. Sehingga siapa yang membuat Sayyidatu Fatimah sedih, marah, sama dengan membuat sedih dan marah Nabi Muhammad. Dan siapa yang membuat Sayyidah Fatimah bahagia, senang, maka ia membuat Nabi Muhammad senang dan bahagia. Yang mana beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, Fatimatu bid'atun minni yakbiduni ma yakbiduha wa yabsutuni ma yabsutuha. Fatimah itu adalah bagian dariku. Sebetulnya Nabi sekalipun tidak mengatakan bahwa Fatimah itu bagian darinya, kita pun akan mengetahui yang mana seorang anak itu adalah bagian dari orang tuanya. Tapi ketika Nabi menyebutkan khusus, berarti beda dengan yang lainnya. Loh, apakah yang lain bukan bagian dari Nabi? Bagian dari Nabi. Tapi kenapa kok hanya Fatimah yang disebut oleh Rasulullah? Ini berarti putri yang berbeda dari putri-putri yang lainnya. Kita tahu ya, Nabi memiliki seorang empat orang putri. Nah, empat orang putri. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Sayyidah Fatimah. Tiga orang putra, Abdullah, Qasim, dan Ibrahim. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Aqidatul Awam, wasab'atun auladuhu faminhumu salasatun minadzukuri tuf Amu Qasim wa Abdullah wa huwa tayyibu wa tahirun bidaini dha yulaqabu
Fatimatu Zahra wa ba'luha Ali wa ibnahuma Sultan fadluhum Jali apa wa Zainabun wa ba'daha Ruqayya wa ummu Kulthumin zakat radiyah. Jadi ada 7 anak, 3 laki, 4 perempuan. Tapi Nabi hanya menyebut satu yang menjadi bagian. Itu berarti bukan yang lain enggak. Tapi ini khusus. Kenapa? Teristimewa dari yang lainnya. Begitu istimewanya Sayyidah Fatimah sehingga yang memerintahkan untuk dinikahkan dengan Sayyidina Ali Allah dengan wahyunya. Diturun wahyu dari Allah memerintahkan Rasulullah untuk menikahkannya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Padahal sebelumnya telah dipinang oleh beberapa sahabat yang mulia seperti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Akan tetapi semua ditolak, tapi Sayyidina Ali diterima karena atas perintah Allah langsung. Nah, dengan wahyu yang turun. Karena itu ketika Sayyidina Ali yang meminang langsung diterima karena wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mendoakan keduanya. Nah, didoakan oleh Nabi keduanya dalam pertinggalannya agar barokah, ya, dikasih keturunan yang baik, yang mulia. Sehingga katanya Jabir, fawallahi lakad akhrajallahu minhumul kathiru tayyib. Katanya Imam Jabir bin Abdullah, demi Allah, Allah telah mengeluarkan dari keduanya, yaitu Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah, keturunan yang banyak dan baik-baik. Sehingga Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam qasidahnya Ainia beliau mengatakan kathiru tayyibul mad'ulahum min jaddihim hina zafafi ala ta'i. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ya, keluar dari mereka, yaitu dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah, al-kathiru tayyib, keturunan yang banyak dan baik-baik, mulia-mulia. Kok bisa? Iya. Itu semuanya berkat barokah dari doa kakek mereka, yaitu Rasulullah SAW. Lah, Imam Ali ini menikahi Sayyidina Fatimah pada bulan Safar. Bulan Safar. Ini biasanya orang Jawa anti menikahkan putrinya atau keluarganya di bulan Safar. Padahal ya ana apa-apa. Wedi karepe dhewe. Nabi menikahkan putrinya yang paling dicintai. Bayangkan, Nabi menikahkan putrinya yang paling dicintai di bulan Safar. Dan apa-apa? Tidak ada apa-apa yang terjadi di antara keduanya. Bahkan terdapat dari pernikahan mereka berdua keturunan-keturunan yang mulia, yang istimewa, yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Pernikahan dilakukan pada bulan Safar. Nah, ada keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat kita itu salah kaprah dan tidak ada kebenarannya sama sekali. Nah, dinikahkan pada bulan Safar. Bulan Safar, saat itu Sayyidatuna Fatimah berusia 15 tahun 5 bulan setengah. Dan Sayyidina Ali berusia 21 tahun 5 bulan. Akan tetapi tinggal serumah itu pada bulan Dzulhijjah setelah peperangan Uhud. Tinggal serumah bulan Dzulhijjah setelah peperangan Uhud. Sayyidina Ali tidak pernah menikah dengan selain Sayyidatuna Fatimah kecuali setelah meninggalnya. Jadi setelah meninggalnya Sayyidina Fatimah,
baru Sayyidina Ali menikah dengan perempuan lainnya termasuk keponakannya Sayyidatuna Fatimah yang bernama Umamah. Itu pun atas wasiatnya Sayyidatuna Fatimah. Jadi Sayyidatuna Fatimah berwasiat kepada Imam Ali untuk menikah dengan keponakannya yang bernama Umamah. Sayyidatuna Fatimah ini lahir sebelum kenabian 5 tahun. Ya, dilahirkan sebelum kenabian 5 tahun, meninggal setelah Rasulullah 6 bulan. Rasulullah meninggal pada bulan Rabiul Awal, Sayyidah Fatimah meninggal pada bulan Ramadan. Ya, jadi dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian. Nabi diangkat menjadi nabi usia 40 tahun. 5 tahun sebelumnya berarti usia 35. Ya, usia 35 Nabi memiliki seorang putri bernama Sayyidatuna Fatimah. Meninggal Sayyidatuna Fatimah setelah ayahnya 6 bulan. Lah Sayyidatuna Fatimah ini dijuluki dengan Az-Zahra. Juga dijuluki dengan Al-Batul. Kenapa dinamakan dengan Az-Zahra? Dijuluki dengan Az-Zahra karena apa? Lam tahid aslan, tidak haid sama sekali. Karena tidak haid. Kalau keyakinan atau medis mengatakan perempuan yang enggak haid itu susah punya keturunan. Sayyidatuna Fatimah enggak susah. Nah, keturunan itu bukan karena tidak haid dan lain sebagainya. Walaupun dengan penelitian itu mungkin salah satu unsurnya penyebab, tapi tidak bisa dipastikan. Karena namanya sebab itu bisa terjadi dari sebab itu, bisa terjadi dari sebab lain. Lah, bahkan nifasnya aja itu sesaat. Sehingga beliau Sayyidah Fatimah sama sekali tidak meninggalkan sholat sebagaimana perempuan pada umumnya. Perempuan pada umumnya haid tidak sholat. Nah, kalau setelah melahirkan tidak sholat 40 hari, 60 hari umumnya. Tapi Sayyidah Fatimah enggak. Jadi tetap sholat karena apa? Enggak haid. Nifas cuma sesaat, karena paling sedikitnya nifas itu majah. Nah, keluar cerit mahari wis, tidak keluar lagi. Nah, suci sehingga tidak meninggalkan salat sama sekali. Juga dijuluki dengan Al-Batul. Batul itu artinya terputus. Artinya terputus. Lah terputus dari apa? Terputus dari yang lain. Hanya bersambung kepada Allah. Jadi hanya Allah yang ada dalam benaknya, dalam pikirannya. Tidak ada yang lain. Lah beliau ini paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara paling miripnya jalannya. Jalannya itu sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah memiliki seorang 5 anak dari pernikahannya dengan Sayyidina Ali, memiliki 5 anak. Lakinya 3, perempuannya 2, Hasan, Husin, Muhassin atau Muhsin, perempuannya Zainab dan Ummu Kulthum. Ya, Zainab dan Ummu Kulthum. Ummu Kulthum dinikahi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ummu Kulthum dinikahi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi 5 anak, Hasan, Husin, Muhassin atau Muhsin, perempuannya 2, Ummu Kulthum dan Zainab. Ada yang mengatakan perempuannya 3, Ruqayyah. Tapi ada yang mengatakan Ruqayyah ini dari pernikahan Imam Ali dari yang lainnya, bukan dari Sayyidah Fatimah. Jadi Sayyidah Fatimah cuma 5, ada yang mengatakan 6 dengan Ruqayyah. Lah, Sayyidah Fatimah ini sangat menjaga dirinya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi tidak sampai terlihat dan tidak pernah melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Karena itu beliau ditanya oleh ayahnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang sebaik-baiknya perempuan. Menurut kamu paling baiknya perempuan itu gimana? Yang seperti apa? Katanya Sayyidah Fatimah, khairun nisa
ma tarar rajula walar rajul yaraha. Sebaik-baiknya perempuan yaitu yang tidak melihat laki-laki yang bukan mahramnya dan tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi dia hanya melihat laki-laki yang mahram dan tidak dilihat kecuali oleh laki-laki yang mahram. Selainnya enggak. Itu perempuan yang terbaik. Nah, beliau sangat menjaga. Sehingga saat hidup, ketika melihat ada orang yang mati, itu sedih. Dan dipikirkan bagaimana nanti kalau aku mati. Kenapa? Penduso di sana itu enggak seperti di sini. Kalau penduso di sini kan mayitnya enggak kelihatan. Kalau di Arab kelihatan mayitnya. Nah, di Saudi khususnya sampai sekarang terlihat mayitnya. Bentuknya kelihatan. Itu dipikiri sama Sayyidah Fatimah. Sudah mati loh dipikiri masih. Ya apa kalau aku nanti mati seperti itu? Mikir. Akhirnya nemu. Seperti yang terjadi di Habasyah. Jadi di Habasyah itu pendusonya itu tertutup. Enggak seperti yang ada di Mekah atau Madinah. Akhirnya berwasiat Sayyidah Fatimah kepada Asma. Jadi mensifatkan kepada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq tentang keranda yang dilihat, yang diinginkan oleh Sayyidah Fatimah untuk menutup dirinya. Kemuliaan itu sampai diberikan oleh Allah sampai di surga nanti. Jadi tidak dibiarkan ketika Sayyidah Fatimah melalui sirat orang-orang untuk melihatnya. Saking mulia ya beliau dalam menjaga diri dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Sudah seperti itu sama Imam Ali dimakamkan malam hari. Jadi benar-benar suaminya menjaga. Karena apa? Tahu istrinya sangat menjaga, suami pun menjaga. Jadi sudah seperti itu ditutup malam, dimakamkan malam. Karena apa? Supaya tidak terlihat. Karena itu kejadian ini dijadikan alat oleh sebagian kelompok yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengaku ya, mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah marah dengan sahabat Abu Bakar ya, sehingga gak mau sahabat Abu Bakar mengimami sholat, apa, mengimami jenazahnya atau yang lain sebagainya ya, dan yang lain sebagainya. Walhasil itu yang dipakai sebagian kelompok yang mengaku Ahlu Sunnah wal Jamaah. Lah itu sedikit cerita tentang Sayyidah Fatimah. Lah beliau Sayyidah Fatimah ini meriwayatkan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Jibril, sesungguhnya Jibril kana yu'aridunil Qur'an." Menyodorkan kepadaku Al-Quran, artinya membacakan Al-Quran kepadaku. Fi kulli sanatin maratan, setiap tahun sekali. Jadi Jibril datang ke Nabi membacakan Al-Quran setiap tahun sekali. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi setiap Ramadan Jibril datang membacakan Al-Qur'an di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bukan membacakan tapi gantian membaca. Nah, malaikat Jibril membaca kemudian Nabi yang membaca. Seperti itu. Setahun sekali. Nah. Lah ini banyak dibawakan pada bulan Ramadan karena itu kebiasaan yang ada. Kenapa Ramadan setelah tarawih itu darusan? Ya karena apa? Ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau setiap malam Ramadan bertadarus Al-Qur'an dengan Jibril. Cuma caranya beda. Caranya beda. Kalau darusan itu satu membaca, yang lain
menyimak. Kemudian satu membaca, yang lain menyimak, begitu juga seterusnya. Jadi satu membaca, yang lain nyimak. Pindah, ini membaca, yang lain. Nah, ini namanya darusan. Kalau kita di bulan Ramadan itu bukan darusan, tapi membaca Quran. Kenapa? Siji moco sing liyane cangkruk. Nah, satu membaca depannya mik. Bismillahirrahmanirrahim. Liyane ana serambi musala atau teras musala masjid, omong-omongan, ngombe kopi, gorengan, rokokan dan yang lain sebagainya, bukan darusan moco Quran. Beda darusan dengan membaca Al-Quran. Ya. Lah Nabi darusan dengan Jibril. Ya. Setiap tahun itu datang berapa ramadhan. Tapi pada akhir tahun, maksudnya mendekati apa meninggalnya Nabi, datang kepada katanya Nabi, wa innahu aradhanil am marraten. Dan Jibril sekarang bertadarus kepadaku Al-Qur'an dua kali. Biasanya sekali, ini dua kali. Gampangnya gini. Malam-malam Ramadan biasanya cuma 10 hari, ini 20 hari. Gitu lah. Datang kepada Rasulullah 20 hari, padahal biasanya 10 hari. Ini 20 hari. Dan Nabi sudah mengetahui bahwa ini adalah apa namanya? Ini adalah tanda kode. Kenapa kok sampai dua kali? Ya, karena itu Nabi sampai mengatakan kepada putrinya, wa inilah aral ajala illa gadik taroba. Dan aku mengetahui, meyakini bahwa hal ini terjadi karena ajal sudah dekat. Artinya apa? Kematian sudah dekat. Lah hadis ini menjadi anjuran bagi orang yang mendekati kematian untuk menambah amal baiknya. Berarti kalau tambah tahun usianya, tambah tahun itu berarti tambah dekat mati. Semestinya kebaikannya bertambah, ketaatannya bertambah. Kalau bahasa itu tambah tuwek, tambah nyedek. Ya, bukan tambah tua, tambah menjauh. Tambah tua mestinya tambah mendekat. Bukan tambah menjauh. Pole sing hadir tambah ke sing nom, kemudian menjauh. Keliru, justru tambah mendekat. Seperti Nabi ini, ketika sudah menjelang kematian atau beberapa bulan sebelum kematian, Jibril malah datangnya dua kali. Belajar apa? Mengajarkan untuk menambah kebaikan. Bukan untuk Nabi, tapi untuk umatnya. Kalau Nabi sudah terus dipenuhi dengan kebaikan, tapi itu mengajarkan kepada kita sebagai umatnya Rasulullah, yang dosa dihapus, dosa dijauhkan darinya, kebaikan dekat dan selalu ada pada kehidupannya. Ketika menjelang kematian, kebaikannya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu kita. Jadi kalau mau bertambah usia, kebaikan harus bertambah, keburukan atau kelalaian atau sesuatu yang tidak berfaedah itu harus menurun, berkurang. Nah, ya jenenge wong tambah tuwa kan maksud tambah dolen tok, kan enggak lucu. Ya mestinya tambah baik. Tambah tuwa tambah seneng game misalnya. Dari game ini ke game itu, dari main ini ke main itu misalnya. Tempat cangkruknya tambah. Mari cangkruk ono kene, tutup cangkruk ono kono. Ya kan enggak lucu. Nah. Enggak lucu dengan usianya enggak sesuai. Mestinya apa? Berubah. Ada pengajian sana, ada pengajian sini, mengikut sana, mengikut ke sini. Di masjid, musala. Jadi kehidupannya masjid, musala, pengajian. Masjid, musala, pengajian. Kalaupun kumpul sebentar-sebentar. Nah, sebentar kelihatan kumpul sama orang lain,
zikir, ibadah dan yang lain sebagainya. Lah katanya Rasulullah, aku tidak melihat hal ini kecuali karena ajal telah dekat. Lah hadis ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Fatimah. Kenapa? Karena ada hadis yang lain yang menceritakan gini. Ketika Rasulullah mau meninggal, Rasulullah membisikkan kepada Sayyidina Fatimah yang membuat beliau sedih, menangis. Kemudian dibisikkan lagi yang membuat Sayyidina Fatimah tersenyum. Nah, hadis ini ada kaitannya dengan hadis tersebut. Hadis yang kita baca sekarang ini ada keterkaitannya. Nah, Sayyidina Aisyah bertanya, tadi kamu dibisiki pertama menangis, dibisiki kedua kamu tersenyum, kenapa? Nah, akhirnya disampaikan apa yang terjadi. Yu'aridhuni il'am apa wa innahu aradhanil ammaratain. Dan Nabi mengatakan inilah arol ajala illa gadik taraba. Dalam riwayat yang lain, wala arohu illa hadhara ajali. Dan aku tidak melihat ini kecuali tanda dekatnya ajalku. Lalu Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Sayyidatuna Fatimah, fattaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Wasiatnya Rasulullah kepada putrinya. Lah ini mengajarkan kepada kita untuk berwasiat kepada anak-anak. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berwasiat kepada putranya, kepada anak-anaknya. Wa wasa Ibrahimu banihi wa Yakubu ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya, wahai para putraku innallaha astafa lakumud din, Allah telah memilihkan kepada kalian agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat Nabi pun menganjurkan kita untuk wasiat. Bahkan Nabi mengatakan yang tidak berwasiat di alam kuburnya itu kasihan, menengtok tak ngomong. Orang ngumpul ngomong berbicara dia diem, dan tidak ada yang datang ke dia. Ya. Dikatakan oleh Rasulullah, man mata bila wasiatin la yazur wa la yuzar. Jadi diem tak sana enggane wis menengtok. Ya. Ini mati tambah wasiat, enggak ada yang mendatanginya dan tidak didatangi. Itu semenang, guys. Ini berbicara, ngobrol, wah dulu kita waktu di dunia gini. Dia diam toh. Enggak ada yang datang ke dia dan dia tidak bisa datang ke yang lain. Karena itu dianjurkan dan disunahkan untuk berwasiat. Rasulullah berwasiat kepada putrinya. Apa wasiatnya? Takwa dan sabar. Lah dua ini adalah kunci kesuksesan kehidupan seseorang. Ya, takwa dan sabar. Dan Nabi SAW mengatakan kepada putrinya, fa innahu ni'mal salaf ana laki. Sebaik-baiknya salaf, yaitu orang yang mendahului, adalah aku untukmu. Jadi aku adalah sebaik-baiknya contoh untuk kamu ikuti. Dan kamu adalah yang paling cepat atau paling ya, mendahului yang lain di dalam menyusulku. Jadi intinya Nabi contoh terbaik untuk putrinya khususnya dan untuk kita pada umumnya. Walhasil ya, dalam hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa pertama Jibril bertadarus kepada Nabi setiap tahun sekali dan itu pada bulan Ramadan, kecuali di akhir tahun Jibril bertadarus dengan Nabi dua kali. Alasannya bertambah usia atau mendekati kematian dianjurkan untuk menambah kebaikan ketaatan.
Kemudian disunahkan atau dianjurkan untuk berwasiat kepada anak atau kerabat dengan sabar dan takwa, karena keduanya memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini memberikan kabar gembira kepada putrinya, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra, bahwa Nabi adalah sebaik-baiknya yang akan menyambutnya, dan dia akan bertemu dengan Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengagungkan bulan Ramadan khususnya dengan Al-Qur'an, dan seringnya turun malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menambah ketaatan, menambah kebaikan ibadah, menjauhkan kita dari keburukan kemaksiatan, dan mudah-mudahan kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah, dicintai Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin nabiyyi ummi wa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.